Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan. Loh. Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas. Ayo ke puskesmas. Kami berterima kasih sekali atas kunjungan Pak Lazarus sebagai Ketua Komisi 5 beserta Kepala Balai Bina Marga yang menangani jalan khususnya pelanggaran perbatasan ini, karena memang jalan ini sangat penting bagi masyarakat kita khususnya yang berada di perbatasan ini, karena ini akses yang menghubungkan antara Kecamatan Empanang, Badau, bahkan menghubungkan sampai ke batas Sintang nanti. Nah, ini kita bersyukur sekali Ketua Komisi langsung turun ke lapangan, bisa melihat secara langsung proses pembangunannya. Dan ini kalau tidak salah, kalau tidak meleset, nanti pembangunannya mungkin 2022 ini sudah clear, sudah selesai pembangunannya. Nah, ini kita sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada kita di Kapuas Hulu khususnya yang membangun paralel perbatasan ini, yang nanti juga akan tembus sampai ke batas Kaltim nanti ini ruas jalannya. Ya, tadi sudah kita bicarakan jalan menuju ke Puring Kencana. Nah, kebetulan ini tidak masuk di dalam ruas jalan nasional, tetapi tadi akan dibicarakan oleh Pak Lazarus selaku Ketua Komisi bagaimana nanti agar akses ke Puring ini juga bisa mendapat perhatian juga dari pusat, karena ini memang untuk membangun Puring ini cukup besar biayanya, ada 25 kilo kalau nggak salah dari Nangakantu ke Puring Kencana itu sendiri. Itu yang mau kita kaji dulu, tadi sudah kita bicarakan dengan Pak Lazarus, Pak Lazarus tadi akan membahas dengan Kepala Balai Bina Marga. Ini sudah kita sampaikan tadi.